Sahabat Ajok Lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana dari kondisi dengan Rangga Ajok dan cantik dari kepala mereka. Di sini kabar gembira bagi semua para fans Ajok. Rupanya ada proyek terbaru buat Ajok yang akan segera launching, guys. Langsung saja high posting ya ke teman-teman dan tentu saja kita juga melihat kayaknya ada yang berbunga-bunga ketika dia sedang makan, yaitu makan baju. Nah sahabat, tentu kalian semua semakin penasaran kan proyek apa sebenarnya yang akan dijalani oleh Haijok yang tak akan lama lagi akan sudah muncul ke permukaan. Nah tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel. Oke sahabat Hijau Blogger, pertama kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Hijau dimanapun kalian berada? Berjumpa kembali bersama Mimin. Kami lepas tuntas yang baru seputaran Hijau dan Hijau. Nah, di video kali ini ada kabar terbaru yang mana pantas saja mereka terlihat sangat berbunga-bunga. Rangga Ajok juga sampai mengacungkan jempolnya ya. Rupanya ada proyek terbaru yang mana seperti yang kita ketahui, Haiko Father Phaeton terlibat proyek yaitu Kereta Masa Depan. Dan sepertinya sebentar lagi mereka akan segera bertemu di proyek tersebut ya, yang mana Rangga Ajok maupun Haiko Father Phaeton ini adalah salah satu brand ambassador yaitu di produk kecantikan wajah. Mungkin karena itulah kenapa terlihat